Ya udah, sekolah dulu aja. Aku lagi diare nih, Besti. Ya sabar deh, Besti. Itu mah penyakit harian banget. Perkara makan sambel. Tapi enak, gimana dong? Enggak, aku nggak diare, wah itu komen. Iya, BTW, sumpah Kak Raymond, aku senang banget. DM Kak Raymond mewarnai hariku. Aku udah nulis surat. Surat apaan? Surat rasio. Belum nih. Aduh, semoga tuh nggak ini weh. Takut deh. Takut apa? PPKM. Semoga enggak. Semoga enggak. Aku nggak on cam dulu ya, nanti nanti aja kalau ini. Iku udah dapet izin dari mama gue. Iya, sumpah Florencio, Florencia sopan banget, sopan banget. Ditunggu. Eh, kenapa ya guys, mata aku tuh dari kan sakit banget asli, tapi nggak ada bengkak gitu, nggak ada, cuman kayak ngerasanya tuh kayak ada satu titik terus kayak nggak enak gitu. Kebanyakan main HP kalau kata mama. Iya sih, bener sih. Enggak, aku nggak kucak. Nggak ada bulu mata yang rontok juga. BTW kocak deh. Aku kan beli, aku jadi Imlek tahun ini tuh bajunya samaan kayak Krit, cuman beda warna. Terus celana celananya sama warna putih. Tapi bajunya modelnya sama tapi beda warnanya. Cuman warnanya tetap pastel-pastel gitu. Kocak. Ini bisa dimodif pesannya. Yoi. Yoi banget. Bajunya merah, nggak merah tapi nggak warna hitam, karena kan kalau hitam nggak boleh. Tapi nggak warna merah juga. Cuman ya tetap terang warnanya. Jadi si Cieril itu kemarin bilang, eh gue nanti mau baju sincianya kayak gini. Sincia itu Imlek ya guys, yang buat buat yang belum tahu. Cher bilang gitu, gue mau baju sincianya kayak gini. Dia kasih tuh ke aku, kasih unjuk. Terus aku bilang, eh barengan aja, tapi beda warna gitu. Terus habis itu dia nggak nolak, tumben banget. Ya udah, berarti kan oke.
kalau gue sekolah gue samaan semua. Kalau aku samaan pas tahun kemarin, karena kan kayak di rumah doang, jadi ya udahlah kita pakai kaos aja gitu karena kan nggak keluar keluar. Nah tapi kalau tahun ini mungkin sih, mungkin keluar ke rumah saudara, tapi nggak tahu juga sih. Ya kan kalau di rumah doang ngapain ya pakai baju bagus-bagus ya nggak sih? Si Krip sebenarnya ini WFH tapi dia lagi pergi. Pegel banget. Semalam aku tidur jam setengah. Eh, berapa? Oh ya, sekitar jam setengah empatan gitu, weh. Gak bisa tidur guys, gak bisa tidur. Ini baru bangun. Tadi bangun jam berapa ya? Sekarang jam. Mungkin jam 11 tadi aku bangun. Gak lihat jam juga sih. Iya, gak malam itu subuh maksudnya. Kalian lagi pada kerja gak? Maksudnya kayak udah mulai kerja gitu gak? Cie, Kak Dita. Cie. Siapa yang di sini dapat tiket RKJ? Libur kuliah. Iya sih aku juga libur, masih libur. Tapi sejujurnya aku juga nggak tahu aku masuk kuliah kapan, terus masuknya offline apa online. Ya mungkin aku akan menanyakannya itu nanti saat aku niat untuk menanyakannya. Aku bosen pengen pergi-pergi tapi aku nggak tahu harus ngajak siapa. Waktu itu aku pergi sendiri tau guys, sumpah. Eh seru banget weh, asli. Pergi sendiri seru sih. Makan sendiri, nonton sendiri, jalan-jalan sendiri. Deh.
suaranya kecil, sekecil harapan untuk bisa bersamamu. Bagus deh kalau sadar. Canda. Bicin di bingit, bicin di bingit. Asik kan kalau healing sendiri. Terus kocak deh guys, waktu itu aku pernah update story gitu. Kayak captionnya gini, foto muka aku, gak bumerang gitu. Terus habis itu captionnya aku bilang enak banget sendiri gitu kan. Terus habis itu kocak, masa temen aku gini, kalau ada masalah cerita aja Ip, kata gitu. Padahal ya gak apa-apa, emang pengen aja sendiri. Pasti Dava enggak, bukan. Dava udah enggak. Kemarin dia, iya deh, dia reply story aku katanya gini. Apa ya? Kalau enggak salah ini deh, daftar jadi fans JKT gitu. Dia enggak usah aneh-aneh deh lu, Dava. Gua blok bener-bener kalau lu beneran. Lihat-lihat Kak Jipo menggalau. Still. Oh my god. Oh my god. Kok bisa ada? Ica. Ica, Kak Ica. Oh my god. Makasih Kak Ica. Terima kasih banget. Terima kasih banget Kak Ica. Omi gua tahu kaget banget. Luffy. Kira-kira enaknya showroom terakhir kapan ya guys? Setelah last show. Oh, setelah live show pasti sibuk banget. Jumat apa nih? Jumat, oh tanggal 4. Boleh sih. Oke, untuk saat ini kemungkinannya Jumat ya guys, tanggal 4. Tapi nanti aku bakal kabarin lagi. Pokoknya kalau aku share terakhir aku nge-tweet kok, aku kasih tahu. Aduh. Pegel banget. Nangis dong, segala deh suruh nangis. Enggak, aku gak nangis. Aku kuat.
Gak sabar meet and greet. Iya, meet and greet pakai baju apa ya aku? Dijanjiin dua kastil tuh pas SN. Siapa? If abis grad mau nikah ya? Iya, tungguin aja ya guys. War Lazio kapan? Kapan aku juga gak tahu weh kalau gitu-gituan. Coba tanya tanya siapa. Tapi kan biasa kalau kayak gitu ini kayak apa sih, ngerti gak sih, di hari Senin atau Selasanya gitu kan? Iya bukan sih? Tahu aku gitu. Tapi nggak tahu juga, kan yang biasa war tiket kalian. Aku mana tahu. Ip lagi ngapain? Ip lagi tiduran aku. Iya, aku di rumah. Bookingin tiket please. Pakai orang dalam sih saran aku mah. Enggak, canda. Canda. Ada ayah. Eka GP gurita nangis. Coba nih, coba ya, coba kalian war tiketnya di ini, di depan teater. Jadi siapa tahu koneksinya kayak lebih kenceng gitu sama JKT. Ya enggak sih? Masuk logika enggak sih? Masuk tahu. Serius, kalau saran aku sih, oh, udah pernah bala. Siap dikatain deh. Hari-hari Kak Dita ngatain orang, situ perfect ngatain orang. Gak ada sinyal gak sih? Ada, aku di backstage aja ada sinyal. Ya, Kak Dita. Emang Kak Dita numbalinnya ke aku lagi. Ip gratnya gak usah makeup cantik-cantik. Iya, aku gak makeup guys gratnya. Ntar grad twintel Ip denger-denger. Gila kali ya, gila kali di Twintel masih aja berharap Twintel loh. Iya, aku agak make up guys. Kak Dita mau traktir spaghetti. Ntar di ini lagi diracunin gak?
nanti kita ada to shoot online. Demi apa pakai cekica? Serius? Demi apa sih? Ya, nggak jadi semangat guys, nggak jadi semangat. Demi Alek nggak jadi semangat. Ada apa dengan cekica? Yang gak seru aja, cekica ada waktunya gitu, gak asik. Terus belum lagi kalau error. Mana suka ini lagi, suka error. Soalnya kemarin aku cekica aja ya, itu cuman dua orang yang bisa diajak ngobrol, sisanya gak ada yang nongol weh. Jadi aku foto sendiri doang gitu. Kajipo. Nih, Kajipo termasuk orang yang gak nongol. Tapi kok kayak gitu mukaku ada gak sih Kajipo? Kastilnya dua weh. Demi Alek, ya gak sih? Apa aku salah? Ini kastilnya beneran dua. Oh my god. Kak Ica, kok baik banget sih Kak Ica. Terima kasih ya Kak Ica ya. Thanks banget Kak Ica. Satu lagi harus on cam. Jangan, aku gak bisa on cam. Mukanya kayak burung. Demi Alek dingin banget, jujur li dingin banget, nggak kuat. Iya, aku nggak bisa on cam, mukanya kayak burung. Ini tuh aku udah pakai selimut tapi dingin banget, boy. Tapi nggak mau matiin AC, paham kan?
bikin 25, gak mau. Gak apa-apa kak Dini namanya. Aku lagi nonton ini tahu gak Bibi Ainun. Yang pertama udah, mungkin hari ini yang kedua. Putus-putus guys. Demi apa? Emang putus-putus? Sebentar ya guys, aku coba. Ini udah belum? Ini udah belum? Masih apa? Aman kan? Udah. Kak Ica ngajak ngobrol apa? Mana? Ricky Besti. Iya, halo Kak Ica. Ricky Besti. Kak Ica udah makan siang. Iya kan udah jam makan siang kan? Kak Ica ngapain? Bagus. Bagus yang ini? Apanya? Daripada yang ubur-ubur. Eh, ini Kak Stila, masa di aku ada 4 weh? Enggak, ini gak sih fix. Ini ke kopi. Aku sih kita SS biar kayak weh banyak banget. Nah. Dah. Tumben Raymond Budiman media atas. Itu udah di atas, itu Kak Raymond lagi memberikan kesempatan buat Kak Ica menjadi on fire. Kak Cobet nih Kak Fajar, jangan suka gitu sama ayah. Dia sopan. Kenapa Kak Ica? Kak Ica kenapa Kak Ica? Guys udah baik, kita gak temenan guys. Aku mau sama Kak Ica. Mana nih Kak Ica, komennya kagak ada. Demi Alek dah. Kan Kak Ica nggak ada, coba komen ulang. Info udah 30 menit, oke. Oh my god. Apaan sih krip gitu guys ya? Kemusiaan. Lagunya bersadar ini.
Ya kan, kastilnya 4. Kak Ica masih kuliah apa kerja, Kak? Apa sih? Emang masih nge-lag? Serius? Emang aku nge-lag ya, guys? Tadi tuh aku pakai kuota. Terus kata kalian kan nge-lag. Terus ya udah aku pakai ini, pakai WiFi. Emangnya ini nge-lag? Iya, nge-lag. Sekarang masih nge-lag. Yang komen nge-lag usir aja, suruh keluar gak usah nonton. Oke. Tuh guys, yang komen nge-lag, bye bye. Tadi Kak Ica bilang katanya itu ya, nyesel sebulan baru kenal. Eh Kak Ica, nanti kita to shoot aja Kak Ica. Atau Kak Ica datang ke teater gak sih kalau kata aku mah? Kalau kata aku mah aku di Batam. Ya udah ke Jakarta dulu kan bisa. Kalau kata aku mah ke Jakarta dulu sih. Terus kita fotonya foto offline. Kalau kata aku ya Kak Ica ya. Gampang banget ya berkicau. Berkicau banget ya. Kak Ica masih kerja kan? Eh masih kerja kan? Kalau kerja itu aja minta rem bersama kantor ya gak sih? Kalau kata aku mah aku nggak dapet cuti. Iya, cuti aja, bilang aja. Bilang aja, anak saya mau graduation sekolah gitu. Iya, kasih aja. Kontak bos kakak, nanti aku yang izinin. Kalau gua komen kebaca, kebaca dong.
makin kesini makin kesana. Guys, aku bosan banget ya. Aku benar-benar pengen pergi-pergi. Udahlah, besok kita pergi sebelum show. Kita enggak, lu doang, Ip. Lu aja kontekan mak gue, Ip, kata gue mah. Ya ampun, Kak Ica. Kan niatnya Yusuf pengen izin ke bos. Gimana sih, Kak Ica? Ip, besok gue ke Jakarta ketemuan yuk. Aduh, gak bisa nih, masih jadi member. Keluarga bos gue jalan-jalan. Ya juga ya, aku gak pernah pergi sama Kak Cindy kayaknya. Nanti aku ajakin deh kalau mereka bisa ya. Gue ke Jakarta gak ada temennya, kata gue mah takut. Kalau kata aku ya, Kak Ica ya. Kata lo apa, Ip? Ini nih, kenalan lo sama Kak Ulima. Kak Ulima ini di Jakarta kan? Kak Ica coba tuh kenalan sama Kak Ulima. Kak Jipo, emangnya aku nge-lag, Kak Jipo? Ade. Aku sih. Ini masih nge-lag ya, guys. Oke. Bentar lagi aku kelar deh. Gak jelas sinyalnya.
Persever, gaji persever. Stop banget nyuruh aku on cam ya, goodbye. Bye, see you on top. Tower atau kasih? Salah, Kak Ica nanya gak gitu. Pokoknya yang penting tuh Kak Ica ke Jakarta aja dulu. Tuh, gak usah freak deh nyuruh-nyuruh on cam. Kalau bisa on cam, aku juga on cam. Jawab dulu deh. Enggak, Kak Ica. Kak Ica pokoknya harus datang ke Jakarta dulu. Ayo guys, kita bikin strategi biar Kak Ica bisa dapat cuti. Iya, sumpah kalau kataku mah tinggal bilang aja anak saya mau graduation sekolah tuh. Itu kan pasti bisa enggak sih? Atau enggak bilang ini aja, anak saya sakit gitu. Kalau kataku ya Kak Ica ya. Kalau kataku mah begitu Kak Ica. Satu deh kasih apa tower. Gak bisa Kak Ica. Gak bisa Kak Ica. Pokoknya Kak Ica harus datang ke Jakarta. Kenapa Kak Jun yang jawab? Tower biar nggak ngelag. Ya udah, tower Kak Ica, tower. Lagi coba Kak Ica. Oh my god. Enggak apa-apa Kak Ica. Apa aja. Ngeri nih Kak Ica. Kak Ica kayak lagi on fire banget, guys. Sumpah. Kalau kata aku mah Kak Ica enggak ada duanya sih. Wede. Satu lagi kasihnya tadi itu udah ngode. Enggak, tadi serius beneran 4 guys. Dan nyalek. Gak ngode. Kak Ica baru gajian. Sur gak boleh kalah sur. Nah, Kak Suryo, gak boleh kalah Kak Suryo. Kalau kata aku mah kalian perang kastil.
Eh Kak Ica, ini serius. Sumpah nggak ngasih AUKUS atau tower juga nggak apa-apa weh, demi Alex. Aduh, ngeri banget sih kayak segan-segan. Makasih ya Kak Ica, makasih banget loh, terima kasih banget. Eh ini kasnya bisa digeser gak sih, towernya nggak bisa kelihatan. Sungkem Sultan, makasih ya Kak Ica, sumpah makasih banget. Towernya kejepit kastil, iya. Kalau kata gue mah makasih juga it. Iya, kalau kata aku mah sama-sama juga Kak Ica, sama-sama. Kaica, bisa kita mau nongkrong di mana Kaica? Coba kabarin aja Kaica ya. DM aja DM. Ini kastilnya egois banget nih di depan. Nanti dia disimpan buat tas FR. Oke, Kaica. Eser terakhir buatin it komplek kastil ya ilah. Meme it sudah nonton Disney Sing kan? Belum, sumpah aku pengen banget nonton Sing. Kata gua mah kalau DM gak dibales. Kalau kata aku ya Kak Ica, karena kan lagi jadi member nih, masih jadi member. Kalau misalnya masih jadi member, ya emang kagak bisa balas DM ya. Tapi nanti ya Kak Ica ya, diusahakan ya Kak Ica. Ngelunjak ya. Terus Kak Ica sekarang lagi kagak kerja, lagi libur apa gimana nih Kak Ica nih? Tuh katanya yang komen nge-lag. Beli kuota dulu. Itu kata Kak Dita. Kalau kata Kak Jipo yang nge-lag, mendingan gak usah nonton, keluar, katanya gitu. Beliin gua kuota, Ca, gua nge-lag. Dih, Nurul Kak Ica, Kak Ica cuma punya IF, gak boleh ke yang lain. Oh lagi kerja Kak Ica. Semangat ya Kak Ica, kalau kata aku mah kerjanya semangat, harus semangat.
Kak Ica selain cakep ngapain aja hari ini? Iya ya, dari namanya aja cakep ya, Ica gitu. Kayak cewek banget. Kak Ica ditanyain sama orang-orang nih. Gue dimarahin guru karena nonton SRU. Oke, harus diem-diem nontonnya, harus diem-diem biar gak ketahuin gitu. Aku mah belum gajian guys. Widih, gokil Kak Ica. Kak Ica belum gajian aja udah bisa ngasih kastil 3 sama tower 1 loh. Ini gimana kalau gajian ya? Iya gak sih guys? Eh kalau kata aku ya Kak Ica ya, gak usah diturutin. Info locker Kak Ica enak banget dah. Oh iya benar Kak Ica, kalau gajian langsung ke Jakarta ketemu itu. Kak Acdi aneh-aneh aja orang deh. Lihat aja orang-orang pada beringas-beringas. Habis duit berapa Kak Ica ini tower? Guys, Kak Dita mau ngadu guys. Mau beradu. Udah lama soalnya isinya ada tower. Ini dah gue jajanin kata gue mah. Oh my god Kak Ica, jangan jangan, nggak boleh Kak Ica, nggak boleh. Pokoknya Kak Ica punya aku guys, gak boleh yang lain. Udah disco. Box, box. Ica Ikwan, Ica Ikwan. Itu kok posesif sih Ip sama Kak Ica. Ya iya dong, harus dong. Siang, siang, Koh Bira. If Marina San udah tahu kamu Gre, aku nggak tahu deh Marina San tahu apa enggak.
Kak Ica kira-kira abis dari IF kemana Kak Ica? Maksudnya ke member siapa Kak Ica? Oh udah tahu ya Marina sama. Bisa ngasak banget ya. Kalau kata gue mah nggak ada. Ih, Kak Iqbal apa banget. Kak lu cantik banget dah. Ih, klasik banget. Takut. Pensi ramai-ramai ya segala pensi deh. Suaranya mendem. Mana ya? Di sana atau oh, di sini? Nah, maaf rusak-rusak. Udah sore udah nggak mendem kan? Ci Ica nggak enak, maunya Kak Ica aja. Kak Ica mau aku showroom sampai jam berapa? Tapi kalau bisa jangan lama-lama sih Kak Ica. Ini berapa sih? Oh, setengah satu. Kata gua mah terserah lu itu. Sampai jam berapa? On cam kali. 2 menit. Kak Ica, sumpah jangan nyuruh on cam. Aku sumpah kayak burung Kak Ica. Sumpah please banget Kak Ica, please. Enggak nih Kak Ica, gini ya Kak Ica. Bagaimana kalau misalnya aku on camnya nanti? Kapan-kapan? Aduh Kak Ica, sumpah aku bener-bener jelek banget kayak burung. Galak banget Kak Fajar. Aku on camnya nanti ya Kak Ica. Thank you.
besok kalau misalnya aku bisa SR, aku SR pakai muka kalau bisa, tapi ampun. Kak Ica jangan marah dong. Segala diancam dah, bener-bener ya. Iya, aku esannya pas ini aja ya, besok pakai muka. Oke, Kak Ica, oke, Ip, oke. Besok ya. Udah deh, males banget. Cek DM sebentar ya, Kak Fajar. Gak bisa cek. Kalau kata aku, apa kata lu itu? Baca DM. Enggak, yang satu lagi. Kak Ica auto Lipantor. Aku on cam besok aja guys. Besok ya. Kak Fajar gak bisa buka DM. Mana sih HP gue, mana HP gue? Lupa nama mana. FYI guys, FYI guys, guys, FYI banget guys, kalian harus tahu. Aku jadi ingat. Kak Ica, mana nih Kak Ica? Kak Ica jangan marah dulu ya Kak Ica ya. Kita tetap bestie ya Kak Ica. Nih, aku mau cerita. Aku mau cerita tentang baju yang waktu itu aku beli itu loh, guys. Ingat kan yang aku PO enggak datang-datang itu? Iya, soalnya sekarang aku lagi tengkurap. Terus aku pindahin earphone-nya ke depan muka. Tadi jauh. Sabar, pakai simut dulu. Nah, kemarin itu kan, jadi kemarin itu, jadi bajunya itu udah nyampe di Jakarta. Karena emang kan PO, jadi lama gitu, karena ada masalah juga katanya. Terus habis itu akhirnya udah nyampe tuh kemarin. Tapi kalian harus tahu, tau gak sih, aku tuh kasih alamat, bener alamat aku, tapi sama yang ngirim paketnya kayak kurirnya gitu, dikirimnya ke tetangga aku dong. Sumpah, untung gak hilang bajunya, demi Alek, untung gak hilang. Aduh,
Gila sih kalau hilang aku nyesek banget sumpah. Senyesek itu. Untung juga tetangga aku jujur, jadi dibalikin lagi. Karena kebetulan aku juga pakainya nama samaran gitu. Spill bajunya, bajunya kaos biasa, kaos biasa. Tapi ya tekor juga kalau hilang weh. Kayak nyesek aja kalau hilang. Cocok. Ya cocok, soalnya kaos biasa doang sih. Dirembes Dipta. Tapi untung banget demi Alex, sumpah. Ih, Kak Raymond terpental. Tumben banget ke Kak Pajar podium. Sumpah aku udah kaget banget. Terus aku cuci bajunya sendiri. Aku langsung cuci bajunya. Terus aku bilang, "Mbak, Mbak, bajunya enggak usah disetrika ya, aku aja nanti yang nyetrika." Karena takut, karena kalian harus tahu ya, Mbak, aku waktu itu pernah nyetrika baju renang. Sumpah baju renangnya bener-bener langsung rusak parah banget. Kacau bet kacau dah. Bye. Kok tetangganya bisa tahu itu punya lu? Karena kan kalau ini, kalau paket tuh depannya kan pasti ada alamat, ada nama. Nah iya gitu. Untungnya jujur ya, iya untungnya jujur. Karena waktu itu pernah Kak Gaby ngasih makanan pas lagi Natal tahun kapan gitu. Terus diantaranya salah ke tetangga aku yang satu lagi tuh. Bukan yang kemarin baju itu, bukan, tapi yang sebelahnya gitu. Terus kita ketok kan, kita ketok rumahnya, kita tanya gitu. Gak dibukain dong. Gak dibukain. Padahal bener kurirnya itu salah kasih, kasihnya ke rumah yang itu gitu. Tapi gak dibukain. Sumpah. Itu kalau kalau bajunya ke tetangga yang itu, aku udah gak paham lagi sih. Udah. Kayak bakal fix gue trauma banget beli barang online selalu. Bala. Tetangga gak ramah bintang satu, iya bener. Mana selalu digodain guys, sumpah aku emosi banget kalau aku lewat nih. Selalu digodain. Gak jelas goda-godain. Gak ada antak loh. Aneh. Cowok aneh. Kesel banget. Kiu-kiu. Enggak kayak ditanya, ngerti gak sih yang kayak abang-abang. Terus habis itu kayak gini,
Karena waktu itu tuh rumahnya lagi dibangun gitu, bukan tetangganya sih. Tapi rumahnya lagi dibangun tuh habis tuh. Kuli nih. Kayak mau kemana neng, mau kemana neng, nggak jelas lo, emang lo siapa, emang lo harus tahu, nggak jelas, bener-bener nggak jelas. Kulinya bukan coding kan, kapinset dong kuli coding. Enggak, tapi coba nih ya kalian yang cewek-cewek, pasti kesel gak sih kalau misalnya kayak digodain, kayak apaan sih lo? Gak jelas banget, jangan sok akrab dah. Kesel aja. Walaupun ya aku diemin sih, cuman kayak kesel aja gitu. Aku pernah juga tahu di apa, di sekolah Indah lagi SR ya. Emang iya? Aku gak tahu nih, Kak Ica. Oh kan pernah di sekolah, terus habis itu aku lagi beli apa ya, kita kastilin karena Ip gak on cam besti. Ya sorry deh Kak Ica. Terus aku beli makanan, terus tangan aku dipegang. Gak jelas banget. Terus aku ya udah langsung tendang dagangannya kayak ciwing gitu. Karena aku mau bayar mau kasih duit kan. Terus dia ambil duitnya, terus dia megang tangan aku. Terus ya udah aku tendang dagangannya. Gak jelas banget orang. Kan emosi ya. Kalau masih godainnya pakai mulut gitu ya, congornya ya udah, aku masih kayak oke, gue kesel sama lu tapi kayak oke, ya udah. Tapi kalau misalnya udah megang tuh kayak pansi, freak, aneh. Belum aja ditebas palanya. Gak suka benget. Gak boleh megang-megang. Iya emang, kalau megang-megang kan udah kurang ajar ya. Kak Yusdam gak jelas. Kak Yusdam, aku request lagi. Aku mau request. Dia mau eser sampai jam berapa? Gak tahu Kak Ica, sampai jam berapa ya kira-kira. Kasian banget Kak Jipo. Sekarang jam berapa sih? Sampai 1.15 deh. Atau 1.10.
Ade. Eh, Kak Fajar sabar. Kak Fajar harus sabar. Kak Fajar gak boleh gitu, harus sabar. Oke. Ini Kak Yusdam, aku mau request. Kan kemarin aku bikin TikTok tuh sama Ci Eril sama Kak Gebi. Nah, ada di TikToknya Ci Eril sama TikToknya Kak Gebi. Jadi, tugas Kak Yusdam adalah Kakak harus duetin. Kenapa sih Kabira? Yusdam menjadi ninja. Baru vaksin man, masih lemes deh. Vaksin itu gak boleh dimanjain Kak Yusdam. Ya udah nanti aja Kak Yusdam pas udah gak lemes. Ada apa nih? Kabira rasis banget orang. Si ngomongin warna kulit. Ada DM tambahan. Oke. Okay. DM ini aja nih ke Ci Eril, soalnya HP-nya ada di sini. HP aku enggak tahu di mana yang satunya. Kalau mau sih DM ke Ci Eril aja kalau mau dilihat sekarang. Weis, si lagi pada ngomongin anak kulit nih. Gak perlu dilihat sekarang. Ya udah, oke. Okay. Aku lihat nanti. Mon. Karemon yang ngapain sih? Gak muncul. Bi Raymond. Jadi lo lagi main bola. Oh, lagi nyetir. Oke, ayah. Siap, ayah. Oh my god, baterai aku udah ini. Ini crowded banget. Iya, aku udahan ya. Ade. Aku bacain podium Dulski. Yang pertama ada Kaica. Kaica makasih banget ya. Towernya 3 sama kastil 1. Salah. Kastilnya 3, towernya 1. Makasih Kaica.
Yang kedua di ke GP. Kaica jangan lupa ke Jakarta. Ngehehe. Yang ketiga di Kapijir. Enggak, yang kedua ke Jipo, salah. Kalau ke GP yang satunya. Yang ketiga ada Kapijir, keempat ada Kanjisan. Guys, guys, kalian harus tahu, guys. Kanjisan, aku kayak jadi merasa bersalah gitu deh. Gara-gara waktu itu pas lagi SR kapan gitu aku lupa. Terus aku bilang tepung kanji gitu, guys. Terus oh my god. Terus katanya Kanjisan langsung nanya, "Apa itu kanji? Tepung kanji," katanya gitu. Lu juga sih, Ip. Parah. Kacau. Yang kelima ade ke Cynthia. Keenam ade ke Eko. Ketujuh ade ke Abrar. Kedelapan ade Ayah Raymond. Oh my god, Ayah terpental, terjungkal, tersepak. Yang kesembilan ade Kacapar. Kesepuluh ada Siero tapi mau. Siero tapi mau. Yang ke-11 ada Kararit Kui. Ke-12 ada Kaputra. Ke-13 ada Kaselpiar. Ke-14 ada Kayusdim. Ke-15 ada Kayuel. Ke-16 ada Kaulime. Ke-17 ada Kaele. Nanana Ele ala ese. Ke-18 ada Kaadit. Ke-19 ada Kavira Chania. Ke-20 ada Diputar, Dijilat, Digigit. Ke-21 ada Kak Alma. Salah enggak Kak, tapi Alma. Ke-22 ada Kak Michael, ke-23 ada Kak Rian, ke-24 ada Kak Iqbalas, ke-25 ada Ayam Birartik. Leka Bira. Makasih ya. Makasih ya guys yang udah dengerin showroom aku. Makasih juga giftnya. Makasih ya Kak Ica. Kata gue mah makasih ya Ip menemani siangku. Wede. Oke Kak Ica, sama-sama. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye. Dadah.